Okey, sekarang ni kita akan tengok macam mana nak cari median untuk grup data. So, sebagaimana yang kita tahu, median untuk grup data cannot be counted like the ungrouped data. Kemudian, first step dia adalah kita akan cari median class dahulu, sama macam mod. Okey, kalau mod, kita cari model class. So, untuk median, kita akan cari dia punya median class dulu. So, untuk cari median class, kita kena buat cumulative frequency. Okey, kita kena cari dulu cumulative frequency, barulah kita boleh cari median class. Kemudian, step yang seterusnya adalah kita akan menggunakan formula. So, formula yang kita ada adalah yang ini. LK adalah lower boundary. N adalah bilangan data semua sekali. F yang besar ni, okay, capital F ni adalah cumulative frequency before class median. FK ni adalah frequency class median. C adalah class width. So, kita akan tengok example 11. Okay, sama juga data dia, number of batteries juga. Okay, kemudian kita akan cari median. So, untuk step yang pertama, macam saya cakap, kamu kena cari cumulative frequency. So, sekarang ni cumulative frequency untuk di sini adalah 2. Okey, untuk yang di bawah dia tu adalah 3. Macam mana dapat 3? Ini 2 tambah 1 adalah sama dengan 3. Kemudian untuk yang di sini, dia adalah hasil tambah semua sekali ni. So, dia adalah sama dengan 7. Kemudian untuk yang di sini, dia adalah hasil tambah semua sekali ni. Ataupun 7 tambah 15. Kamu akan dapat dia adalah sama dengan 22. Kemudian untuk di bawah ni adalah 32. Untuk di bawah ni adalah 37 dan last sekali adalah 40. So, kita dah dapat dah cumulative frequency. Okey, bermaksud data kita ni adalah 40. So, median class adalah, macam mana nak cari median class? Okey, dia adalah 40 bahagi 2. So, observation yang ke-20. So, observation yang ke-20 kat mana? Baik, kalau kita nak tengok table kita ni, di sini adalah first observation dan second observation saja. Yang di sini adalah first observation, second observation dan third observation. Dan sama jugalah macam di sini. So, untuk di sini kita hanya ada sampai observation yang ke-7 ataupun data yang ke-7. Di sini adalah observation sampai ke-22. So, observation yang ke-20 tak mungkin berada di sini, tak mungkin berada di sini, tak mungkin berada di sini. Tetapi dia berada di sini. Okey, sebabnya pada kelas yang ini, okey, pada kelas yang ini kita ada up until 22 observation. Okey, sampai kat sini dah lebih dah daripada 20 observation. Ini sampai observation yang ke-32. So kita akan ambil yang ini sebagai kita punya median kelas. Okey. So, median kelas kita adalah pada kelas yang mana? Dia adalah pada kelas 3.0 sampai 3.4. Okey. So dah jumpa dah dia punya kelas. Kelas inilah yang kita akan gunakan untuk cari lower boundary, okey, class width and so on. So rumus yang kita ada adalah apa dia tadi? Rumus kita adalah LK plus N over 2 minus cumulative frequency before class median over frequency of the class median darab dengan C. So LK kita, okey, lower boundary kita. Baik, ini adalah kelas kita tadi, 3.0 sampai 3.4. So, lower boundary adalah tambah 2 nombor ni bahagi 2. So, kamu akan dapat 3.0 tambah 2.9 bahagi 2. So, ini adalah sama dengan 2.95. Kemudian, cumulative frequency before class median. Okay, ini adalah class median. Cumulative frequency before class median adalah yang ini, 7 ni. Okay, so ini adalah sama dengan 7. Frequency class median adalah 15. Okey, kemudian class width dia. Baik, ini kita dah kira pada video yang sebelum ni. So, class width dia adalah 0.5. Ataupun kalau saya nak buat lagi, dia akan jadi upper boundary tolak dengan lower boundary. So, upper boundary dia adalah 3.4 tambah 3.5 bahagi 2 tolak dengan lower boundary dia adalah 3.0 tambah 2.9 bahagi 2. So, ini kamu akan dapat 3.45 tolak dengan 2.95, dapatlah dia sama dengan 0.5. Kemudian kita akan masukkan dalam kita punya formula. So, median adalah sama dengan 2.95 tambah dengan 40 per 2 tolak dengan 7 bahagi dengan 15 darab dengan 0.5. So, bila dah
So jawapan dia akan jadi 3.25. Okay, so selesai untuk cari median. So ingat, saya ulang lagi sekali. Yang pertama sekali adalah kamu kena cari cumulative frequency dulu. Yang kedua adalah kamu akan cari median class. Yang ketiga adalah kamu akan cari LK, FK, FKC ni. Kemudian masukkan dalam formula untuk step yang keempat. Okay, so itu sahaja untuk kali ni. Thank you guys.